Mau lewat dulu. Iki kuasa yang hukum sih. Kuasa hukum iki. Iya. Sendiri apa sih alasannya sih? Kalau untuk alasan sih sudah kita sudah berdua kesepakat ya. Terus keinginan berdua juga dan memang ya mungkin iki yang ngerasain dan yang menjalani dengan Nadia. Jadi ya mungkin iki aja sih yang tahu. Oke, mohon maaf kan sebenarnya sudah sempat rujuk ya, tapi akhirnya harus berakhir bercerai ujung-ujungnya mungkin seperti apa sih? Ya, itu kan hal yang baik juga kemarin rujuk ya. Jadi kalau memang kita tidak bisa untuk menjalani dan tidak ada kemaslahatan lagi dalam rumah tangga, kalau dipaksa juga kan tidak enak ya gitu. Jadi ya kita sepakat berdua lah untuk gimana baiknya tekanannya seperti apa gitu. Berarti untuk sementara iya sakit sini mungkin nanti seperti kita tetap urus anak sama-sama gitu, walaupun tidak status tidak bareng gitu. Oh masih tinggal bersama berarti? Nanti kalau bersama tidak lah gitu kan. Tapi kalau untuk urus anak kita akan bagi waktu sesuai dengan Nadianya juga kita akan sesuai kan. Kalau saya kenapa sih Ki nggak hadir? Hari ini nggak hadir nih, dua kali deh. Mungkin ada alasan sendiri atau gimana? Oh itu mah nggak tahu sih. Ya. Untuk berarti Rizky tinggal di sekarang di mana? Sekarang sering ke Bandung karena ngeliatin Saki juga, Masal juga. Rutin berapa minggu? Minggu ke Bandung. Berarti untuk sementara waktu udah nggak serumah lagi ya? Sudah gitu, udah Iki di Jakarta, nah dia udah kembali ke Bandung lagi gitu Ki. Iya. Berapa gitu. Lama sih? Sejak kapan sih? Iya. Bisa berhubungan September. Kan masih apa itu udah masih cuman kan kita menjalani biar enak-enak aja lah gitu, biar supaya bercerai itu atau memang berpisah atau bermasalah itu tidak harus bermusuhan sebenarnya. Jadi mau untuk menjaga itu, apalagi sudah ada anak kan sudah baiknya untuk keduanya. Jadi tapi hasil apa sih ini terhadap kita ini hasilnya apa tadi yang di dalam ya? Ya untuk hasil, alhamdulillah majelis hakim melalui putusannya sudah menjatuhkan izin talak bagi Rizky dengan karena ketidakhadiran termohon, jadi diputus secara perspek. Kemudian dari pengadilan sendiri sudah memenuhi hak-hak dari termohon, yaitu mut'ah, nafkah idah dan juga nafkah anak sudah ditetapkan dan insya Allah pemohon yaitu Rizky insya Allah memenuhinya insya Allah sebagai bentuk kewajiban dan juga sebagai bentuk kasih sayang kepada anak buah hatinya ya. Terus sakit sendiri? Sakit sendiri tuh sakit. Ki sakit sendiri sehari-hari aman Nadia Ki berarti Ki. Makasih ya. Udah aman ya. Makasih ya. Thank you. Om. Om, nama Om. Om nama Om. Diki. Diki. Oke, thank you Ki. Ki. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.